Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sehat-sehat selalu dan selalu digampangkan rezekinya. Kali ini saya lagi menyortir bahan baku untuk pembuatan kandang kambing ya pemirsa. Dan ini ada Bang Asep, ada Mas Tio yang lagi nyortirin dan saya juga ikut nyortir. Biar pemirsa tahu gimana kualitas bahan yang digunakan kayu kelapanya seperti apa. Contohnya seperti ini pemirsa. Pet, kerja lewat. Sekarang pet. Nah, ini termasuknya super sekali, ge. Wow. Ya, sip. Contohnya seperti ini. Nah, pet lengek gue sekarang. Nah, sip. Ini bisa langsung ke sana. Ayo sana pet. Senain ge. Wah, wow, cuy, guyu bae. Hey. Ah. Oke, okay. Jadi ini termasuknya bahan bakunya bagus dan kemarin apa dikirimnya ya, Pet? Oh, ya. Nah. Ini termasuknya bagus-bagus, super-super ya pemirsa. Datang kayu kelapanya ini beruntung sekali, tua-tua banget, Ge. Kali ini dikirimnya cus banget ya, super. Oh, acung mungnya banyak kan. Cus banget ya. Sambungan gue ya, Pak. Lihat ya, cip bagus. Nah, ini pemirsa. Jadi kita lagi menyortir ciri-ciri kelapa tua kan. Saya mau nanya Bang Asep ya. Jadi contohnya seperti apa Mas Asep? Ini bagus. Wah, iya iya. Oh, Bang Asep aduh. Aduh. Jadi ya pemirsa tahu ngorai. Nah, ini contoh kelapa yang muda kita sortir. Kita kembalikan lagi ke asalnya. Ini contoh yang bagus ini, bunyinya juga beda. Nah, lumayan coba. Kan bandingannya cuma nih, bandingan dengan gue lah. Cici aja, cici. Ini mana kentang ya ini. Kuat banget ya? Kuat banget ya. Jelek. Nah ini jelek ini di sana. Jelek sini. Iya iya sama. Terus aja ya guys. Terus set. Nah. Wish. Ini tidak dipakai pemirsa, ini tua tapi terempong. Roak. Roak, panir ayam. Ini sini. Kita pisahin aja. Biar enak banget. Biar ya, nanti tahu ya. Nah. Ini guys. Kalau asal ada terempong. Pek. Ah, ini nggak ada terempongnya ini. Lumayan nih. Tam. Ah ini mau kelupta kayak gitu kan. Oke, bong. Oh, itu ngomongnya. Ya, sok wae. Ini ngora ya? Nah, ini masih ini muda banget. Bagus tapi muda pemirsa, mulus tapi juga ini. Terpeot ter. Nah, nanti. Ori. Nah, ini bagus nih. Wah, ini tam. Dibantingin ke sini aja. Tuh. Oh, bunyinya itu plak lotak. Bunyinya gimana, Pak? Bunyinya gimana, Pak? Plak lotak. Ini lotak kayak gimana ini? Oke. Ini sudah jelas ah, kita sortirin. Yang paling kalo bagus, yang paling super. Kayaknya mudah-mudahan dapat ini, Pak. Nah, kedua lah, ini bersihnya tidak layak seperti ini. Nah, gitu ini. Seperti karet ini. Lama-lama kita kesini aja sortir. Nanti kalau dipasang patah. Ah, ini kalau ini. Di jos tuh. Patah cuma depan tuh, Pet. Wah, oh. Kok bandre pol. Mau ini kluntang nih gue ya. Beli ini berapa? Kluntang. Petak-petak. Nah, ini bagus sama kita. Tegang lurus tua. Tegang lurus tua, ireng mani. Tegang lurus tua, ireng mani. Ayo,
Oh, kayunya juga udah ada. Ini iya. Tapi ini belum selesai kalau kita. Ya tuh. Udah, itu dulu. Heeh, iya, Pak. Kita ikut ini. Oh, dadah. Mas Kanteng. Oh iya, Kang. Oh iya, Kang. Hari. Hari. Nah, ini bahan yang digunakan untuk gimana untuk keripik ya? Kemarin juga ada orderan masuk. Itu kandang kambing, kandang kambing, kandang domba aduan, domba Garut. Dua unit di daerah ke daerah Jakarta yang besar, tapi ini bahannya sudah datang kemarin dan glue-nya udah siap. Besok nanti kita langsung tinggal perang ya. Langsung perang, tinggal hajar aja. Ini ada sebagian buat kandang kambing biasa, enak kandang kambing domba Garut ini. Tapi ukurannya beda, kalau domba Garut kan ukurannya pendek, jadi kita pamannya menggunakan 1,5 ukurannya 2 cm sampai 3 cm sama 4 cm biar nggak pecah di seluruh kambingnya. Ya kan? Iya. Ya wis mungkin bisa. Sekian dulu. Ya. Oke, Pak. Ayo, di sana. Papan yang buat kandang kami mah. Kandang kami mah itu di sana yang 2 meter. Ngeret. Ya, juga pegangan nih. Pegang-pegangan dari orang pacar. Enggak sih. Coba tirai. Ini dua. Banjir kemarin berarti ya? Ya. Alhamdulillah banjir kemarin. Dapat ikan. Nah. Jadi berhubung kemarin bahan bakunya udah habis semua, sekarang ada orderan masuk lagi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan yang belum pesen silakan pesen, yang sudah pesen silakan pesen lagi. Dan ini bahan bakunya, ini mau ini full semuanya. Ini papan 15 kali 2 cm yang panjangnya 2 meter pemirsa. Jadi ini digunakan untuk kandang koloni, baterai, custom. Kita menggunakan yang 2 meter kalau karena kami biasa. Jadi nanti kita masukin biar nggak pecah dan biar nggak bengkok. Kita masukin, ditata di sini tempatnya, kita apa namanya Pak ya? Kita beresin ke asal dan tempatnya biar nggak bengkong, biar enak terasa. Oh bro, cepat, oh, itu jaman yang baik. Dicontohin singa perewe, singa apik ya, iya be. Oh iya ini. Oh maaf, gimana jelasin tuh bahan yang paling bagus nih. Gak ada tompolnya yang bagus banget. Seperti apa Mang Asep? Ya tua pastinya. Bisa dilihatin ke kamera gimana yang bagus? Agak merah-merah dikit. Itu mah ketak. Ini yang paling super ini, yang paling jos, yang paling kuat. Insya Allah gitu. Masih belum ngopi ya? Oh, belum ngopi ini. Pantesan banyak yang ngomongnya bingung. Mungkin ini nyamannya belum kumpul semua pemirsa, jadi ngomongnya kayak gugup kayak gitu. Jadi kita nanti mengharap kemana aja? Depok. Terus? Ke Jakarta. Kalau pemirsa ngomongnya mendingan ngomong aja beringin. Ya, pengiriman nanti ke Depok, Jakarta, terus lagi Jogja. Jogja. Terus? Ini belum sih, iya belum mana ya gimana nih, gak usah mengharap ya gue. Di kurung pesan gak berapa ya? Di kurung pesan ya, harap pesan gitu lagi. Bingung orang gue. Kurang ngopi. Kayak pemirsa maaf nih, kurang kopi kayaknya gitu. Kurang ngopi. Gimana? Ini kurang pesan gak berapa nih gue. Ini guys, ayo bisa ngomong, bisa penutupan ngomong. Ya, ya permisi, sekian dulu dari kami. Terus nanti kita lanjut lagi pembuatannya dan pemasangannya. Iya, betul sih. Maning. Terus mana gantian lanjut ke? Iya, bisa gue ngomong baik nih. Oh iya, yang berita, gue be. Ngomong saya, ngomong gue sudah dulu nanti.
ngomong. Sudah dulu pemirsa. Sudah dulu pemirsa. Saya mau balik kerja lagi. Biar tangannya cepat selesai. Ya gitu aja. Selesai terus dapat orderan lagi. Gue cepet ngumpris. Sudah dulu pemirsa, nanti lanjut lagi videonya, ikuti terus channel kami karena kami Portable Pangandaran. Dan jangan lupa untuk subscribe, terus like and comment, terus biar pemirsa tahu, jangan lupa untuk tombol notifikasinya biar pemirsa tahu video selanjutnya kami. Video yang terbaru dalam sangat pengiriman, terus review bahan baku, review kandang, semuanya ada. Tetap bikin terus. Sekian dan terima kasih. Saya mau lanjut kerja lagi biar arahnya cepat selesai. Terus mudah-mudahan dapat orderan lagi. Amin. Ya, amin. Udah sekian aja. Sehat-sehat terus buat sobat kandang res. Selalu dilancarkan dalam menjalankan sebuah aktivitas. Oke, terima kasih. Saya Mas Belik dan Pak Asep mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, omongan atau dalam kritik-kritikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kandang res.